dalam tawa apa. Boleh tutup IG Live dengan saya. Ketemu sama-sama posting cerita. Bagi tawa kita pun nak tahu juga. Oke, selamat datang ke Suka Letu episod yang ke-28. Dia nak sampai 30 dah. Malam ni kita akan sembang pasal kisah seram yang bakal dikongsi oleh dua tetamu kita. Kita akan mulakan dengan tetamu pertama, iaitu Saudari Haria, hari-hari hari raya. Baik, saya akan menjemput Haria untuk berkongsi kisah seram Terrifying Thursday yang telah dialaminya. Kini, ding. Hello. Hello. Ya, assalamualaikum. Salam mubarak. Selamat tak jumpa dia. Okey, perkenalkan diri anda, mungkin ada yang tak tahu siapa anda. Sekejap, okey, tak apalah. Mak dekat. Okay. Perkenalkan diri. Yes. Okay, hi. I Yati. Kawan kepada Dento. Kawan sekerja. Okay, cerita dia macam ni. Ada satu masa tu, I think around 2009 macam tu. I ada join satu club RTM punya resident punya dancer lah. So kita orang every night akan buat akan practice menari dekat studio RTM tu lah. Tapi all the way nak ke studio tu dia lalu kubur. So ada kubur Christian dengan kubur Muslim lah. Lepas tu, biasanya kita orang akan habis practice dalam pukul 12 ke pukul 1 malam. And kawan-kawan I ni, diorang ni sejenis suka buat benda yang cari penyakit. Faham tak? Cari benda tu lah. Setiap kali habis practice, diorang akan pergi. So, malam tu, kebetulan, Irina, diorang hantar I balik. I tak ada transport. So, diorang terpaksa hantar I balik. Dia cakap boleh hantar tapi you kena ikut I dulu untuk pergi cari benda tu. Kejap, ni dekat mana lokasi? Dekat Labuan, sorry. Dekat Labuan. Okay. 2009. So, I ni penakut dance. I memang penakut. I memang takkan, buat apa kita nak cari benda, buat apa kita nak kacau dia sedangkan dia tak kacau kita, betul tak? So, nak tak nak, I terpaksa ikut tapi I cakap kalau boleh hantar I balik dulu before you guys pergi tempat tu. And diorang janji dengan I. Yeah, diorang bawa. Diorang hantar I balik. And then diorang bagi I masuk dalam kereta tu. Diorang bagi I duduk dekat tengah-tengah. And then seorang masuk belah kiri, seorang masuk belah kanan, tutup pintu, lock. And paksa I untuk ikut diorang pergi. I tak boleh buat apa-apa. Diorang lock benda tu. So, time tu ada 5 orang. I seorang je perempuan. 2 lelaki kat depan, 2 lelaki kat belakang, I seorang perempuan. Lepas tu, I nangis lah. I nangis. I cakap, I tak nak. I nangis. Sekejap dance. I macam rasa macam. Lepas tu, nak ke tempat tu, actually, dia contoh belah kiri ni perkuburan Kristian. Lepas tu, dia ada satu lorong jalan. Depan tu, perkuburan Islam. Dance, are you listening? Okay, yes. Kuburan orang Islam. Tapi sebelum nak ke kuburan orang Islam tu, kita orang kena belok belah kiri untuk nak pergi dekat hutan yang tempat dia orang nak cari benda tu. So, dia orang pun pergilah tempat tu. And kebetulan kawan I yang seorang duduk kat depan tu, dia ada kelebihan dia. I tak tahu nak describe macam mana, tapi dia boleh sense benda tu ada and dia boleh macam kira menghalau jugalah. So bila nak ke tempat tu, yang buat I takut tu then, I tak nampak apa pun sebab I tutup mata, yang buat I takut tu, yang kawan I kat depan tu, dia cara dia cakap tu buat I rasa macam dekat-dekat. Dia cakap, okay, jalan depan sikit, okay, tempat ni keras. Jalan depan sikit, belakang sikit, keras. So
benda tu jadi buat macam dah lah, cukup lah, jomlah balik kan. So diorang punya mental tu nak nak record, nak ada benda tu, nak ada content lah. So selagi tak dapat, selagi tu cari. Lepas tu pergilah naik, 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 naik atas bukit tu. Ada satu pokok pisang besar. Pokok pisang besar lah, paling besar. Dan tu satu pokok No. ni, oh my god, I nampak benda ni, serius, I nampak benda ni. Dan tu Siapa? jangan. Okay, I ni sejenis yang I percaya Ketika. benda tu ada. I percaya benda tu ada, dan tu I percaya. Tapi kata orang, selagi you tak kena, you tak akan tahu benda tu ada sebenarnya. Tapi I macam tu lah, I macam tu lah. Lepas tu dekat pokok pisang besar tu, kita orang stop kat situ. Orang kawan I dekat belakang tu, dia dia naikkan kamera dia ke atas dekat pokok pisang besar tu, dia naikkan ke atas. I nampak baju macam kain putih. I tak tahu benda tu apa, tapi kain putih. Kain putih, and seolah-olah dia dia macam perasan kita orang datang, and dia macam pusing belakang. So bila dia pusing belakang, I dah tak tahu apa jadi. I terus tutup mata, I terus nangis, I baca, baca doa makan, baca doa semua I baca. Lepas tu kita orang punya kereta dia jadi macam berat. Macam benda tu kan bukit, kita orang kan naik, kita orang naik. Lepas tu kita orang dah, dah diorang dah dapat apa yang diorang nak, kita orang nak patah balik turun tu, benda tu macam tarik kita orang dari atas, kita tak boleh nak turun. Faham tak? Faham tak Dan? Lama juga, dalam dalam 15 ke 20 minit macam tu, kita orang macam stuck, 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 stuck. Lepas tu kawan I dah dah baca-baca, so alhamdulillah boleh jalan lah macam biasa. Baca doa makan, betul. Betul doa, serius Rina. I memang baca doa makan, semua doa I baca. Lepas tu, the day before kita show tu, semua orang demam. Termasuk I sekali. Ha, semua orang demam, termasuk I sekali. And then, the show must go on lah. Demam-demam-demam, kena buat show juga. Lepas tu, lepas dari show tu, I memang dah tak contact langsung dengan lima orang ni. Memang tak nak langsung, sebab diorang paksa I untuk pergi buat benda yang I tak suka. And I sekali terlibat demam kat situ. Demam cinta. So, itu salah satu kisah. Sebab benda ni I rasa, sebab I nampak CP-CP. Walaupun CP-CP, I nampak ada benda tu. Pokok pisang kan, mana ada kain putih, kenapa ada kain putih kat situ, tapi tak tahulah apa benda tu. Faham tak? Cerita ni. Ah, dah pernah cerita kat kecap. Nak tanya apa-apa? Okey, baik. Agak seram juga. Saya belum pernah lagi mengalaminya, saya harap tidak pernah. Baik, boleh tanya soalan dekat ruangan tanda soal tu kalau ada apa soalan yang lebih lanjut mengenai kisah Haryati. Saya berada seorang di sini. Ni cerita, I rasa I tak pernah reveal pun cerita ni, tapi tapi I beritahulah, I tak rasa benda tu, tapi mak I rasa. Before my late father, my arwah meninggal, sebelum dia meninggal, kita orang punya rumah ni dance, kita orang dekat kampung tu, kita orang jual air tau. Air kira macam orang akan datang beli air macam satu gallon tu 20 sen. So kita orang ada satu pipe besar yang memang jual air, memang memang air. Faham? So kita kita orang kat kampung tu, kita orang jual air. So tangki air kita orang tu, by the way air dulu rumah air dekat atas air, dekat Labuan. So memang bawah kita orang air, bukan tanah. Sama balik cerita, tangki air kita orang tu, dia kena pergi dekat belakang dapur. Dapur kita, belakang dapur kita orang tu memang 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 nak ke laut lah ceritanya, sebab air tu laut lama tidur. And malam tu my father pergi, nak dalam pukul 3-4 pagi macam tu, dia nak pergi check tangki air tu takut ada bocor ke apa kan. Dia nak pergi check lah.
And then dia beritahu mak I, dia malam ni dia akan trip benda tu. And then mak I cakap lah, kalau nak pergi, kejut lah kita teman sebab 3-4 pagi tak elok kan. Lagi-lagi kat air. So dia tak kejut, dia pergi. Dia pergi check air tu. Sebelum dia nak pergi tangki tu, dia kena masuk dalam air lah. Kira batang lah. Lepas naik tangga, nak check tangki tu. Lepas tu kan then, oh my god, I'm shaking. Lepas tu, lepas dia check air tu, besoknya, jiran I ada bagi tahu. That's scary. That is scary. Dengar-dengar. Selepas dia check air tu, then dia on the way nak ke rumah tu, jiran I nampak tau. Jiran I nampak ada benda yang ikut dia dari belakang. I don't know what. And dia pun tak tahu apa. And dia cerita dekat mak I balik. So, diorang dicerita pun mak. Dicerita pun mak I macam buat tak tahu. Mungkin salah tengok kot. Apa kot. Lepas tu, selepas sehari tu kan then, my father dah tak ada. My father memang terus meninggal lah. Tapi kalau dia meninggal tu, badan dia macam lebam tau. Macam ada biru-biru. Sehari lepas kejadian tu? Sehari selepas kejadian tu. Selepas jiran air nampak benda tu, selepas dia check tangki air tu. That's why my mom kata, kalau you nak pergi, make sure kejut and I teman sebab tak elok malam-malam tengah-tengah pagi nak pergi air kan. Diorang kata apa benda lah, ada hantu air lah, apalah, I tak tahulah. And sehari selepas tu, my father tiada penyakit, tiada apa-apa, macam tu sahaja and badan dia lebam tapi didiagnoskan sebagai sakit jantung lah sebab kita pun tak tahu punca dia meninggal tapi diorang kata jantung lah, sejantung sebab nak buat surat kematian kan. Tapi my mom kata dia memang sihat and dia malam tu boleh bergurau senda lagi tapi pagi tu memang dah tak ada, badan dia memang lebam, macam kena tumbuk ada, kena tindih pun ada. So takut, so kita orang takutlah benda ni, benda tu mengikut dia sampai ke rumah tentu. Then rumah sana dah tak ada lah ke macam mana? Dah tak ada. My rumah tu actually dah terbakar tahu dulu. Before I masuk sekolah menengah memang terbakar. So now everyone ada dekat ke KL Selangor lah. Yep. Ya, betul. Okay. So korang kalau ada komen tentang cerita ni ataupun pertanyaan, boleh tanya dekat tanda soal button ataupun kalau ada kisah seram yang ingin dikongsi, boleh kongsi. Saya memilih untuk berada di dalam lensa merah ini untuk menjiwai karakter seperti kata si spy. Baik. Kenapa tu, Fairuz? Sebab, okay, sis, siapa nama? Hariati, ada lagi untuk ikut. Kenapa Fairuz? Kalau ada masalah, bagi tahu sebab saya boleh teruskan. Pergi buat dulu, tak apa. Demi negara yang tercinta, dicurahkan bakti, penuh setia. Baik, saudari Hariati, ada apa nak tambah sebelum saya? Tak ada kot, itu je part paling seram. And ni dekat rumah ni I tak tahu bila tahun bila tapi I pernah dengar pukul 3-4 pagi dan buat air ketuk. Cetuk. Pam gelas dengan sudu bunyi ketuk. Yeah. Sebab dekat tingkap air ni, pintu air ni dapur. Ni dapur tau dek. Ni bilik ai. So bila dapur dengan ai memang dengar lah. Sebab tu kapas selalu tengok singkap tu. Right. That's why. Ting. Tapi mereka bakal dirantai. I know. So yeah. Bye bye. Tak ada dah.
Mungkin mungkin Dento boleh share ada apa-apa pengalaman sambil kita tunggu Kak Pai buat susu anak jap. Ya, saya tak ada pengalaman sangat, tetapi ini memang kisah benar yang berkaitan dengan rasukan yang berlaku frequent dekat saya punya lorong rumah dekat Taman Bandar Baru Sungai Lalang, which is dalam kawasan Kejap. Bidong Sungai Petani lah, yang dekat hometown, my hometown. Yes, lorong kejiranan kita orang sangat ramah. So, macam ada Syuhada, ada Syahrul Aaron yang saya punya best friend tu, adik saya sekali semua ada situ lah. Kita orang kawan kecil semua, and then bila masuk matrik, masa tu cuti, cuti sem matrik ke something like that, umur 18 atau 19, maybe 18 kot. Bila balik cuti, macam biasalah. Kalau 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 duduk dekat matrik, asyik jumpa orang yang sama. Semua bila balik tu, kita pun nak spend so, so much time dengan kawan-kawan, especially Syahrul, my best friend. Hari ni birthday dia. Happy birthday, Syahrul. Happy birthday, Syahrul. Yeah. Dia yang ada butik tu lah, butik pengantin. Syahrul. Okay. Kemudian, disebabkan nak meluangkan masa yang lebih, kita orang selalu lepak sampai lewat malam depan rumah ke, naik motor pergi jalan-jalan ke apa lepak. So, nak dijadikan cerita, dia orang, Syahrul, kalau Syahrul atau Syahri menonton sekarang, dalam satu lorong tu, dia orang pernah pindah beberapa rumah. Satu lorong yang sama, katalah ada 20 rumah. So, mungkin rumah nombor 15, dia orang pernah duduk. Rumah nombor 12 pernah duduk. And that time, rumah yang dia orang duduk tu adalah rumah yang kedua, tak salah. Dan rumah tu ada kisah tersendiri. Kita orang tak pasti sangat cerita saya kisah rumah tu. Tapi nak dijadikan cerita, pemilik asal dulu dia pindah ke tempat lain. So dia terpaksa sewakan kepada orang-orang yang nak menyewa lah. A few of the satu penyewa tu kot, dia macam tak puas hati ke macam mana, dia mungkin tanam atau bomoh something. Kebetulan pula rumah tu cermin dia gelap. So kalau bila dah dia dah tak ada penyewa dah kan, so kalau lalu kat situ pun rasa macam seram-seram je kan. And nak jadikan cerita, tahun yang masa kat matrik, masa dalam rumah, tak tahu, dia memang dari luar kita nampak gelap dah. So masa dah bila dah tak ada orang sekarang, and then my friend dengan family dia decide untuk pindah rumah tu. And bila pindah rumah tu, beberapa siri kejadian aneh melibatkan rasukan. Dan itulah. Pernah nampak ke? Tak pernah nampak, tapi there is one day, I tak boleh cerita lebih, I just nak cakap, there is one day yang mana, yang hari yang I lepak malam tu, depan rumah ada macam pokok, jambu, and then ada macam pelantar, kita orang panggil pumpkin. I lepak kat situ, and then I dengar bunyi, dah kena rasuk. Someone dah kena rasuk. I cannot say who that is, but someone tu dah kena rasuk. So, that is the situation where I was there on that night. Malam tu lah. At that night. On that night. Yes. Itulah cerita dia. Itu saja. And then bila rasuk tu, dengar lah sebab dah duduk dekat halaman rumah ke apa. So semua satu lorong tu hampir ke semua orang macam keluar nak tengok apa yang berlaku. So dia masih lagi kena rasuk dan kita orang menunggu macam ustaz ke apa nama untuk buang benda tu. Dia tak tahu lah, dia datang daripada kubur something ke apa ke yang rasuk tu lah. Sebab dia ada, ya, maksud dia tak tahulah macam mana boleh terkena tu, tapi itulah yang masuk dalam badan orang itu. Itu sahaja. Dan bila dah saya dah tak duduk lagi, bukan saya pergi balik ke matrik ke UKM ke apa ke, siri yang sama pernah berlaku dekat orang yang sama, dekat lorong yang sama. Cuma mungkin tempat berbeza. Tapi sekarang alhamdulillah dah tak ada apa dah dekat situ, bermaksud kita orang semua hidup aman dan damai. Amin. Itu sahaja cerita dia. Tak pernah tengok tu, tak pernah nampak ke, dengar bau. Allah, tak pernah. Cuma pernah berada dalam situasi yang mana orang lain dirasuki. Takut tak? At that time, yeah. Because kalau kita beberapa hari lepas tu dia masih lagi tak selesai kes tu. Macam malam tu kena, esok tu masih lagi. Tiba-tiba dia menjerit lagi. Menjerit cara orang dirasuk, which is weird, right? Yeah. Macam kita orang rumah-rumah dekat-dekat je, so sebab rumah teres, so kita akan dengar lah. Kita, ha, jadi dah. Macam tu. Oh my god. Bila tu? When I was 18, sorry. 18, 19.
Tapi sebelum tu, saya juga nak share lagi satu story. Bukan kisah seram, tapi biasalah kehidupan asrama. Duduk asrama daripada form 1 sampai form 5, 5 tahun duduk bersama kot. Kisahnya adalah masa tu form 2, kita orang diwajibkan untuk menghadiri kelas, bukan, lepas habis sekolah, waktu malam kena datang juga. Nama dia kelas prep, kelas persediaan. So macam tempoh 2 jam dalam waktu malam tu hanya untuk study ke apa ke, buat khas ni. Tapi tak boleh duduk kat asrama, memang kena balik, kena pergi prep, wajib. Memang kena kejar dengan warden lah kalau ponteng. And then nak dijadikan cerita, sebab semua umat manusia memang dekat bangunan sekolah yang bahagian kelas, bukan dekat bahagian hostel. Bermaksud there was a series of hysteria. Bila prep malam tu, there is one macam dirasuk lah, kena hysteria seorang, which is yang form 1 tu, dekat kelas, contoh kelas hujung. And then nak tahu tak apa jadi, benda tu berjangkit dari kelas ke kelas. Tadah. Oh my god. Okay, macam dalam satu kelas tu, mungkin mungkin seorang... Kak Pai nak ni dah. Okay, kita akan sambung hysteria tadi. Kita teruskan Pai. By the way, siapa nama? Yati, saya tak remove awak. Okay, bye. Kisah yang pertama dia bersama dari Pai. Go! Allah. Sekejap, aku share dua kisah. Okay, boleh? Aku share dua kisah je lah. Okay, menjiwai watak. Okay, first, it's not really my personal experience. I mean, I was there. Tapi yang menjadi masa utama ialah mak aku. Yang second story ialah my personal experience. Okay, first, kejadian yang ni dia unik sikit sebab dia berlaku bukan dalam Malaysia, dekat luar negara. Specifically Brazil. Di Brazil. Yes. Macam kenapa aku boleh end up kat Brazil? Sebab bapa aku, dipendekkan cerita, bapa aku dulu dia diplomat officer. So dia dah diterbangkan ke macam-macam negara. So Brazil was one of it and it was the last posting lah. So untuk di Brazil ni 3 orang, aku dan parents aku. Sebab adik-adik aku semua dah ni dah bekerja, ada yang sekolah kat sini. So aku pendekkan cerita lah. Okay, untuk kita orang tinggal sana 3 tahun daripada 1993 to 1995. So 2 tahun pertama tu okey, kita orang duduk kat satu rumah yang okey, selesa, peaceful. Sampailah tahun ketiga tu, dah 2 tahun lebih kemudian, aku tak sure. Sebab masa tu aku kecil, umur aku baru 9 tahun masa tu. Kita orang diarahkan keluar daripada rumah tu sebab tak silap aku, sama ada tuan rumah tu nak rumah tu balik ataupun kontrak dah habis. Sebab kedutaan Malaysia memang akan sediakan rumah untuk pejabat awam kan. Okay, so dipendekkan cerita, apa tu, duta kepada duta Malaysia di Brazil, bos bapa aku lah, dia cakap kat bapa aku, you live dalam office kedutaan tu, ada satu blok tu dah dibuat rumah. Kira dia still bangunan office tapi dia punya renovation dia macam dia dah ada living room, dah ada bilik tidur, dah ada kitchen semua. So diorang suruh kami tinggal di sana lah, kami 3 beranak ni. Sebelum kita orang nak tinggal dalam tu, kita orang pergi visit dululah. Masa tu parents aku, masa datang nak visit tu, dia guard yang jaga dekat situ bila dapat tahu kita nak tinggal dalam blok tu, dia terkejut tau. Masa tu dia orang, kita orang berkomunikasi dalam bahasa Portugis. Masa tu kita orang boleh. Sekarang kau jangan tanya aku macam nak cakap bahasa Portugis sebab tu tolong aku. So dia okay, aku transit dia sajalah. Ma'am, you really want to live here? Why? Lepas tu mak aku ceritalah kenapa kan. Tapi dia tak further explain kenapa dia macam rasa tak sedap hati bila kita orang tinggal kat sana. Dia macam tak nak takutkan kita orang kot. Okay lah, tak apa. So aku pendekkan cerita lagi. Sebenarnya cerita je agak berkronologi yang panjang. Okay, kami pun pindahlah ke rumah yang dalam kedutaan di Brazil tu. Okay, sini rumah dah letak, dah apa, pernik, apa, perabot semua dah settle, barang pun dah kemas.
bapa aku, okay, as usual, orang Islam macam kita, bila dah pindah masuk rumah baru, kita akan azan kan? So, bapa aku pun azan. Masa bapa aku azan, Allah 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 Allah, tiba-tiba blackout. Okay, bapa aku baca terhenti juga, tapi mak kata teruskan, baca dia azan. Ya Allah Allah Allah, syahadu la ilaha illallah, blah, blah, blah. In between tu pula, daripada blackout, dia macam main disco pula. Lampu dia macam liplak-liplak. Lepas tu, kita orang macam tak apalah. Aku bagi aku, blackout tu biasa. Macam tak masalah teknikal. Sampailah bapak aku dah habis baca azan tu, lampu ada balik. Itu baru malam pertama tau. So kau boleh bayangkan, hari-hari seterusnya, malam-malam seterusnya. Okay. Cerita seram yang seterusnya ni lebih melibatkan mak aku. Sebab aku tak tahu mungkin masa tu aku kecil ke ataupun aku tak terpilih ke. Itu tu tak kacau aku tau. Tapi aku notice lah rumah tu setiap kali kalau malamnya mesti ada anjing hitam beberapa ekor kat luar akan menyala, akan barking and howling like hell tau. Tapi bagi aku benda tu sebab aku kecil lagi aku tak faham, aku ingat just it was just a dog. So mak aku punya experience. Okay. Dia paling kesian sebab dia sorang-sorang. Dia stay at home mom. Bila bapa aku pergi kerja, aku pergi sekolah, dia sorang-sorang. Contohlah dia tengah masak, and then dia keluar kejap pergi living room, dia masuk balik kitchen, tengok tiba-tiba kabinet semua terbuka. Pintu kabinet semua terbuka. Okay, takpelah. Mak aku tutup balik. Lepas tu, dia sorang-sorang. Tapi dalam toilet tiba-tiba ada dengar bunyi shower, bunyi orang tengah flush. Okay. Lepas tu, bapa aku sendiri pun pernah kena dia terdengar macam orang tengah mengerang tau. Macam go on. So bapa aku macam mana datang bunyi ni kan. Dia buka laci, dia buka almari semua tapi tak ada apa. Lepas tu aku pun pernah dengar juga bunyi macam shower, bunyi orang tengah flush kat dalam toilet. Tapi bila buka tak ada orang. Masuk toilet tu pun tak basah. Toilet tu tak ada air. So macam siapa dalam toilet sebelum ni? Padahal kita orang tiga berada dekat living room. So yang the kemuncak tu, mak aku sendiri, ni mak aku sendiri nampak. Okay ke Dan? Kau sebenarnya nak cuba buat apa? Tak, aku tengah dengar. Okay. So sekejap, aku sakit mata lah tengok benda ni. Okay. Lepas tu, mak akulah. Dia punya kemuncak dia bila masa tu dah senja tapi ni kat living room, aku kat tempat lain kot. Mak aku nampak satu makhluk besar lalu. Dia berjalan dengan selambanya depan mak aku. Rupa dia ialah seperti Bigfoot. Lepas tu mak aku merayu kat bapak aku, sepatutnya kita orang kena tinggal kat rumah tu lebih lama. Tapi mak aku cakap kat bapak aku dia nak balik Malaysia. Please shorten the time here. Lepas tu dia pun bapak aku tulis surat kat kedutaan sebab bapak aku dia bukan jenis yang cepat nak balik. Maksudnya kalau dah servis dia selama 4 tahun ke 3 tahun ke dia akan follow saja. Tapi sebab mak aku berayu betul, dia tulis surat and then surprisingly mungkin doa mak aku kot diluluskan untuk balik Malaysia lebih awal. So kita tinggal kat rumah tu dalam beberapa bulan saja. Padahal aku macam rumah ni macam best, rumah ni cantik, rumah tu memang cantik. Memang cantik aku cakap dengan kau. Tapi haunted. Dan aku pun macam tak berapa tak tahu kisah. Bila dah balik Malaysia, sebab mak bapak aku dia kept this secret for so long. Sebab aku cuma diganggu, bukan diganggu apa, cuma oh okay anjing nyala, oh shower tempat sendiri kot, oh blackout je kot, macam tu. Lepas tu bila dah balik Malaysia, baru dia cerita, buka semua cerita. Macam-macam. Yang aku cerita tadi tu yang paling pendek. Yang ikutkan hari-hari tu macam ada je. Kabinet terbuka, mak aku rasa ada satu tangan besar dekat pinggang, tengah peluk dia. Macam-macam. So itu adalah pengalaman dekat Brazil lah. Okay. So then kau buat aku senang. Aduh. Eh Dan. Berfungsi lah kau, tolonglah respon kat aku. Dan. Okay, tak apa. Kita teruskan kisah kedua ke? Kelain kau yang tak okay ni? Dan, oh Dan. Semua okay?
Okay, tahu tak apa. Kalau ayat ada kat situ tak apalah. Okay. Kisah kedua, my personal experience, tapi ini aku just bagi spoiler sikit lah. Aku tak nampak lah. Sebab aku memang kalau boleh aku tak nak nampak. Aku pernah nampak tapi secara figure saja, tidaklah secara nampak muka sebenar. Okay, pendekkan cerita. Kisah kedua, ini baru je berlaku tahun lepas, bulan 12. Ini seminggu sebelum aku pergi umrah. Dan sebaik kau respon. Okay, ini seminggu sebelum aku pergi umrah. Sebab aku ada lagi seminggu nak pergi umrah tu, aku nak kena bagi banyak workload ataupun banyak task yang aku nak pass ke supervisor aku. Supervisor aku pun dia cakap, yang mana pending, you pass it to me so that selama 2 minggu you tak ada ni, we know what to do lah. Okay. So satu hari tu, masa tu aku pun macam okay, aku buat buat kerja. Aku punya otak ni, kalau aku kata nak siapkan hari ni juga, aku akan buat kat situ juga. Aku tak nak bawa balik homework, balik rumah, basuh siap kat rumah. Tak. So aku stay late lah dekat office. Masa tu dah pukul 7. Bos aku dia bangun. Terus I'm leaving now. Ni dah pukul 7 tau. Okay, tak apa. Bos balik lah. Are you sure? You alone ni? You just look around ni, tak ada orang ni. Okay je. Sebab saya pernah je. Aku pernah je stay late sampai malam. Tapi tak dalam malam sangat. Dalam pukul 8 lebih macam tu tau. Lepas tu, aku macam, are you sure? You really want to stay alone? Okay, bos, saya nak siapkan kerja sebab kerja saya ni memang banyak. Okay, dia pun, okay, apa-apa hal, just call ke, jangan buka, apa ni, jangan pakai earphone, make sure you buka so that you alert dengan your surrounding. Okay, aku macam tak ada syak apa-apa, kenapa dia nak risau sangat. Okay, lepas tu aku pun buat kerja, habis buat kerja, bla 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 bla. Masa tu, nak dekat pukul 8 dah tau. Lepas tu aku terdengar bunyi tapak kaki yang sangat kuat. Tapi aku tak syak apa-apa. Tak apa, letak situ. Sekejap. Gangguan. Letak situ. Yeay, dah duduk. Okay, minta maaf ya semua penonton. Iklan. Okay, sama balik. Okay eh. Masa aku tengah buat kerja tu, aku dengar bunyi tapak kaki yang sangat kuat. Aku macam tengok lah. Tak ada orang pun tapi sebab masa tu aku first aku tengah stress. Secondly aku memang determine nak siapkan kerja. Thirdly sebab aku dah terbiasa dekat office tu ada seorang fotografer ni. Dia memang suka stay late dengan aku tau. Maksudnya dia buat kerja, kadang-kadang dia suka berjalan dekat tepi tu. So aku ingatkan dia. Lepas tu kan aku baru teringat, Abang Zainal kan cuti hari ni. Aku guna tapak kaki tu. Okay, takpelah. Aku ingat aku macam it's just bayangan je kot. Okay, aku dengar lagi bunyi tapak kaki. Okay, tapak kaki tu makin lama makin kuat, makin dekat. Lepas tu tiba-tiba langsir dekat office kita orang berayun. Terkejut aku. Sebab aircon dah memang, dia centralized tapi tempat aku tujuh dia dah memang terpadam. Macam tiba-tiba tak ada angin, tak ada ribut. Dia berayun. Okay, lepas tu aku tak fikir apa lagi. Aku fikir tu angin je. Tengah asyik baik aku dah end. Dah end story tu tiba-tiba bunyi macam orang tengah main kertas tau. Macam bunyi kertas dekat washing machine lah. Dekat photo state machine tu. Bunyi kertas tengah ni pak. Okay, aku sorang. Lepas tu baru aku tersedar tau. Aku seorang, ini tak buat kaki, bunyi langsir, bunyi kertas. Okay, that's it. Aku dah berdebar-debar, aku tutup. Aku memang tak turn off. Aku tutup lagi di sleep. Cepat-cepat, maksud aku tunduk je sebab aku tak nak nampak apa-apa reflection dekat cermin ke dekat pintu ke apa kan. Aku pun jalan lah terus. Masa tu bukan lampu 8 lebih. So, itulah antaranya. Mungkin faktor-faktor dia dah. Aku dah pernah dengar office aku tu dekat Aries tu memang keras sikit. Tapi aku masa tu tak terdetik nak fikir pasal benda tu. So asyik baiklah aku tak dapat apa-apa. So itu je lah aku punya pengalaman. Aku rasa tak seseram yet kot. Yet tadi bunyi tu seram. So itulah end of my sort of like horror story.
the thing that made me seram is the Bigfoot one, because because you can describe the how it looks like, that is the point where dia boleh menghantui kita. Mak aku cakap, tahu Bigfoot? Aku macam Bigfoot masa tu, kan masa tu Mastika kan masih, masa tu tengah hot kan, cerita pasal Bigfoot kan. Tak payah tengok Mastika, mak dah tengok dah Bigfoot kat dalam rumah. Bukannya pergi hutan, bukannya nak pergi mana-mana tempat yang haunted ke apa. Dalam rumah kita pun dah haunted. Aku macam, ya Allah, macam nasib baiklah dia tak. Yang pasal kisah kat Brazil tu, bukan mak bapak aku je kena kacau. Siapa-siapa yang duduk rumah tu pun pun kena kacau. Sebab, okay, ni again, short version. Ada, ni dia penolong pada duta. Dia tidur rumah satu orang. Dia perempuan lah. Aku ingat lagi. Nama dia Kak Ayu. Aku dapat Kak Ayu. Lepas tu Kak Ayu tu tidur sebelah aku. Dia patut tidur kat situ dalam 2-3 malam lagi. Tapi dia tak tahan. Dia tidur satu malam je. Lepas tu, kenapa dia tidur satu malam? Dia cerita kat parents aku. Tak boleh. Dia orang Kedah. Aku tak tahu macam mana cakap orang Kedah. Dia kata, tak boleh lah. Cik Syahar, Cik Tun. Tu benda hitam tu dalam palangkah saya. Aku aku macam serius lah sebab aku pun tidur sebelah dia. So benda tu memang melangkah aku. Tapi aku tak sedar. Aku tidur. So itulah. Tak sedar yang kita orang sebenarnya tinggal kat rumah hantu. Okay. Lupa. Yang the main part yang aku lupa nak cerita. Ingat tak pasal guard tu? Kenapa guard tu macam terdiam? Dia macam terkejut. Kenapa dia tak tinggal sana? Okay, ni kita nak dalam Malaysia. So guard tu pun cerita. Okay. Sebenarnya rumah ni dah 15 tahun kosong. Dan dulu pernah ada kes kematian. Kes kematian sebab rumah tu ada swimming pool. Ada budak pernah lemas kat swimming pool dekat blok tu. Jadi kami dah tahu dah rumah tu haunted, keras. Tapi kami tak nak beritahu lah, takut nanti dia akan affect your work, your feeling, your emotion. Jadi tak nak beritahu. Tapi bila dah experience, baru you tahu, okay, now you can go home safely. So maybe ada hikmah lah. Patutnya kita tinggal lagi lama. So, okay lah. Itulah rupanya guard punya rahsia dia. Thank you for your sharing. It is, sorry. No. Sorry. Okay, that's all my story. Apa tak, kau punya apa cerita seria dekat sekolah tadi tu tak habis lagi kan? I will continue that. So, are you going to entertain your children now? Oh, terdengar ke suara dia? Okay kot. Tak, they're fine, they're fine. Okay. Hi, I'm back. Dah tinggal 3 orang dah. Kita bertiga lah. kita bertiga juga. Tak apa. Tak ada lagi seorang, tak pasti. Sebab kalau saya check nanti habis saya punya filter. Baik, sama balik yang Historia tu, tak ada apa pun. Bila dah satu kelas, budak yang kelas tu kena, kelas hujung tu, and then dia akan berjangkit dekat few of her classmate. Mungkin jumlah 4 orang ke lah satu kelas, and then dia akan continue ke kelas sebelah, naik tingkat atas, kelas sebelah. Tapi mesti perempuan je yang kena rasuk tu. I think, tak ingat yang ada lelaki ke tak, tapi if I'm not mistaken semua perempuan. Kalau ada pun maybe seorang lelaki, which is we don't know. I don't really know. Because kita orang pun dalam keadaan takut, kita orang duduk dalam kelas masing-masing, tak keluar. Tapi memang Isera dia lebih, dia associated with girls. Kenapa girls? Mungkin sebab kita orang jiwa lebih ni kot, macam fragile kot. Mungkin. Kau kenapa? Kau pandang apa? Tak, saya dengar ketukar pintu. Mungkinkah? Tak adalah. Weh, ni malam Ramadan. Okay, itulah kisah dia. Kisah tu simple macam tu je. And then, tak pasti that night juga ke ataupun esok ke, because kita lepas kelas malam, kita orang akan berkumpul untuk baca surah Al-Mulk. Surah adalah Al-Quran. Meaning that, I think lepas tu kita orang terus baca ramai-ramai untuk ni apa lah? Berlalu dengan cepat. Okay, so that's all. Anak aku dah berbunyi. Okay, so thank you for we sharing. Can end our session. Tak
aku sangat. Okay. Okay, saya akan end. Salam amanah semua orang.